Jadi di video kali ini aku mau bikin makeup art lagi. Aku mau bikin makeup art tema zodiak Leo. Nah, untuk produk-produk yang nanti aku bakal pakai, aku udah taruh linknya di description box. Kalian bisa langsung klik linknya aja di situ. Pilih produk-produk yang kalian butuhin. Dan sebelum kita ke videonya, buat kalian yang suka sama konten-konten aku dan mau aku terus maju, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Dan langsung aja kita ke videonya. Pertama ini aku pakai cushion dulu. Next, ini aku pakai loose powder. Ini aku lagi pakai bronzer. Kalian tuh lebih suka aku ke tutorial dari awal atau langsung gambar sih? Coba komen di bawah. Lanjut, ini aku bikin alis dulu. Terus tinggal dirapiin pakai brush. Di sini aku pakai eyeshadow yang warna coklat tua di bagian sini sama sini. Next, ini aku bikin logo zodiaknya dulu pakai eyebrow. Next, ini aku pakai eyeshadow. Jadi warnanya sama kayak warna tadi aku pakai di bagian sini. Ini aku pakai di seluruh kelopak mata. Di sini aku pakai concealer setengah aja di bagian kelopak mata. Terus ini aku kasih eyeshadow yang warna coklat tua lagi biar lebih tajam looknya. Di bagian belakang aja. Terus sambil di blend-blend ke depan. Terakhir biar lebih tajam ini aku tambahin eyeshadow yang warna hitamnya. Di bagian bawah dikasih jarak gitu. Ini tadi aku pakai eyeshadow nih. Terus di bagian bawah matanya jangan lupa dipakai eyeshadow lagi yang warna coklat tua.
Terus biar warna eyeshadow yang hitamnya lebih tajam lagi, ini aku tambahin liner yang warna hitam di bagian bawah inner corner. Next, ini aku pakai eyeliner. Ini aku mau bikin garis dulu, kayak biar bekas cakar gitu ceritanya. Ini aku gambar polanya dulu, gambar garisnya dulu awalnya pakai eyebrow, biar nanti kalau misalkan diwarnain langsung pakai putih langsung lurus. Lanjutin aku mau bikin kumisnya. Ini aku mau gambar kucing gitu tulisannya. Jadi bolanya kayak gini. Terus habis itu aku tinggal warna-warnain aja. Pertama ini aku mau pakai yang warna putih. Sini aku gambar yang warna hitamnya. Udah selesai, lanjutin aku mau pakai shadow yang warna gold di bagian dagu sama di tulang pipi. Next, di bagian leher ini aku mau warnain pakai warna orange dulu. Di bagian tulangnya juga. Terus kasih yang warna coklat lebih tua di bagian bawahnya doang. Ini coklat yang lebih tua lagi karena tadi kurang coklat. Sambil ditarik-tarik gini biar warnanya tuh gak ngebut. Terus ini aku tambahin glitter yang warna gold.
terusin aku tempelin glitternya juga di bagian yang tadi aku pakein highlighter. Terakhir di bagian bibir. Ini aku pakein lip cream yang warnanya soft aja. Ini aku sampai kelupaan, aku lupa bikin eyeliner yang bagian depannya. Nah, jadi ini dia hasil makeupnya. Oke, jadi segini aja video tutorial dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang suka sama konten-konten aku dan mau dukung aku terus maju, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Dan untuk produk-produk yang tadi aku udah pakai, aku udah taruh link-nya di description box. Pilih aja produk-produk yang kalian butuhin di situ. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!